awal pekan ini. Indeks harga saham gabungan, IHSG, tutup di zona merah, setelah menguat 3 hari berturut-turut pada pekan lalu. Kemarin IHSG melemah 0,25% ke level 7.702,73. Ada sejumlah rekomendasi saham hari ini yang bisa Anda bidik. Paling tidak, 6 emiten bisa menjadi inspirasi trading atau investasi hari ini. Berikut rekomendasi saham hari ini yang kontan sajikan dari sejumlah analis.